itu rahasia. Di antara rahasia itu justru Nabi itu menyimpan tauhid paling tinggi itu di basyariahnya. Itu yang membedakan Nabi dengan Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya. Mulanya terus niki sing kula terangno niki, sing sampean kudu seneng. Umumnya Nabi itu kan nyuwun sewu tidak lupa. Tidak lupa terus hidupnya sempurna. Nabi Musa niku dadi nabi yo dahsyat tenan. Duwe tongkat, muangkel mek Firaun sebab gak ono terus kelap mangap-mangap keren. Nabi Muhammad itu boten. Nabi Muhammad itu diberki Abu Jahal tletong terus pangelan sampai Sayyidah Fatimah rawuh terus jumbo. Orang gua tongkat sakti ngalor ngidul terus. Terus pokoknya semua yang di alam itu didesain basaria, apa didesain basaria. Orang tuh punya musuh dan menghadapinya Nabi juga dengan cara-cara basaria, sabar nunggu waktunya. Tapi itu justru bagus. Andikan Nabi kayak Nabi Musa umatnya rano sing dadi kiai, perkarane tongkatnya mau sitok. Tapi berhubung Nabi ku sabar, kutukat yo ngenteni soben-soben kabeh kiai ku nak lagi masalah sabar soben piro wene sabar piro wene terus mapan terus mati. Tapi kan terus akhire walhasil iku. Itu namanya sirril waqit. Itu penting. Loh, nah, Nabi ku wis damuk bojone iki. Lho ngeri tenan nganti rawani di sare teng dalem. Lho niku kiai-kiai yo alhamdulillah ketularan. Ya kiai sak habibe sami mawon bebab. Terus ngene iku mboten Kanjeng Nabi tok. Kanjeng Nabi nate golek Sayyidina Ali. Fatimah. Ujung ning ndi to Rasul? Duka. Duka de masalah. Nggih, golek ya turu ning masjid. Dadi sekolah nek kono wong di bojo panggon masjid iku sekolah. Bareng sing cerita CNO lagi iki semasalah, mulai gak fair. Barang sing cerita KRO, Sayyidina Ali wedi bojone tukaran turu ngisor bedhug. Barang bayangane wong NU anggar masjid iku ana bedhug. Barang sing cerita wong modern bedone, terus Sayyidina Ali turu ning gone kamar speaker. Dibayangno anggar kamar masjid itu nggon apa? Speaker. Iku semule gak fair apa? Gak fair. Gak fair. Wong zaman Nabi lho bayangno ana bedhug ana speaker. Terus suara Sayyidina Ali turu ning kamar takmir. Yang jelas memang ketika rontok masalah bisa Sayyidah Fatimah sari teng pundi masjid, tapi ora usah terusan ngisor apa? Bedhug, yo ora usah ning kamar apa? Takmir. Ah niki kula maknani sebegal malih. Mengko maca mulai ngarep. Termasuk sifatnya Nabi niki sing kula sering nak ngrungokno nak niki dinasibno. Ya may yakumu maqamal hamdi munfaridan. Itu dari nagoman ini yang paling saya sukai itu nyifati Nabi ya may yakumu maqamal hamdi munfaridan. Jadi kok nyanyine ben tambah fasih. Kok sampeyan ibu ibu paham ben masuk kan. Ben hening masuk tukur-tukur nangis. Nah ora ya sing ibu nangis ora kok. Mboten mantas babi komen bahwa begini ya. Apapun hebatnya Khalilur Rahman Ibrahim, apapun hebatnya Kalimu wa Musa, Najiw wa Satrus, itu ada egoisnya. Saya ini termasuk orang paling banyak belajar Bukhari neng hadis syafaat. Dan saya tidak punya kepentingan tentang memahami syafaat enggak. Saya lebih punya kepentingan delok fadilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe kok jadi pecundang, bayangno syafaat terus penting kowe untuk syafaate Nabi itu pecundang. Orang itu terus egois. Enggak melihat sisi betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeten ya, Dik. Nah, contoh sampean Habib niki tuwa kula, mondoke iki tuwa. Begini. Ketika ada haulul maut, jadi pas prahara kiamat. Itu sekelas Nabi Ibrahim itu bilang nafsi-nafsi. Ketika semua orang minta syafaat anta khalilur rahman gada wa gada Adam alaih salam bahmu kabeh itu ya kan muni nafsi-nafsi Nabi wa Adam khalilur rahman Ibrahim Nabi semuanya bilang nafsi-nafsi. Orang sehebat Nabi Musa, sehebat Nabi Isa semuanya egois bilang nafsi-nafsi. Makanya di bab risalahku syariah wih kau ngaji tenanan ini kalau perpisahan apa usaha jadi usaha aku tahun ini gara-gara dijago sopo dan ini mau pamit resmi. Boten. Mulane resmi ngono aku ora teko darimu masalah Habib Ali ora resmi paham itu.
Mereka Abu Ali merasa salah, mustahil kok dikon ngaji. Ah begini, tengene ini ku, ya, tengene sarah-sarah Bukhari. Semua nabi itu bilang nafsi, 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 nafsi. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nabi bilang analah, saya masih ingat kan, analah, saya memang berhak mendapat syafaat. Terus fa'atai turabi fi dari segera sama nani itu. Terus bagian riwayat fa'ati tahtal arsy. Ini aku apal tenan. Gue tenang apal-apalan ya, apal tenan. Gak kuat. Kemudian setelah saya menjanjikan bisa memberi syafaat, saya mendatangi Allah. Fa'akhiru lahu sajidah. Kemudian saya sujud. Makanya saya berkali-kali memuji sujud. Nabi sendiri ketika ingin syafaat, hubungannya dengan Allah yang dipilih adalah sujud. Boten maca mujarobat, boten sujud. Ya ora maca primbon, ngene apa? Terus fa ahmaduhu bimahamida allamani ya rabbi. Ning boten niat pamer apalan Habib Lutfi boten ben ngerti nek ning donya jek ana sing akeh apal hadis yo ben ro. Maksudnya kula ben ro nek ning donya ana sing apal lagu yo ben ro dadi padha ro. Sita apal hadis sita apal lagu. Nek dirungokno iku enak lagu, tapi nek gua ngaji kuwi enak hadis. Berarti satu-satu to. Ono lagu terus ra pinter-pinter ya. Bro ana ngaji terus keselan dadi iki pas. Ya ana ngaji ana lagu. Engko ana mangane lho wong. Nek gak cukup sampe lagi. Ben mangan dhewe ning omah. Ya. Fa ahmadu bima hamida allamani ya rabbi. Ternyata pujian nabi yang enggak dipisahi nabi lain. Saya ulangi, pujian nabi yang enggak dipisahi nabi lain adalah begini. Nabi-nabi lain ini terlalu pekih. Ini akhirat. Akhirat itu darul jaza. La amala fiha. Enggak bisa ngamal lagi karena sudah akhirat. Jadi ilmu ini nabi-nabi mau tokon. Nabi Muhammad SAW ngerti. Allah tetap Allah ya fa'alu ma yasa. Akhirat bisa apa? Akhirat enggak bisa batasi Allah. Allah tetap ya fa'alu ma yasa. Jadi raiso kayak nyemprit kaji nabi. Kaji nabi. Ini ke akhirat loh. Pun finish loh. Enggak boleh ada lagi sujud. Enggak boleh ada lagi doa. Karena ini darul jaza. Enggak, Nabi tetap tahu betul kalau Allah itu al-fa'ilul muhtar. Allah yang fa'aluma yasa. Jadi aku hibati Rasulullah SAW. Terus Nabi fa'akhirul yasa terus sujud. Barang sujud, sujudin Nabi orang kaya putuhnya ya. Sowi. Soalnya cerita aja orang sajid terus. Sowi. Lah pangeran ngasih sajid, saking suwene. Sujud sampai rasa sajid, orang tak menit terus ngaduk menit. Pangeran rong sakake wis bar kan rong sak disake ya wong. Wet kan rong disake. Akhire ya Muhammad tirfa rosa. Wasal tuqa wasfa tu syafa. Mat ku jomen sujud iki njaluk opo? Irfa rosa. Wasal tuqa wasfa tu syafa. Wes sampe ku sujud iki akhirat ejek sujud iki ora musala ora masjid iso yo ora ono salat-salat. Wes kowe ape njaluk opo tak kei. Nabi matur nyuwun mereka itu jenengan apa? Syafaat. Artinya apa? Di kitab Risalah Qusairiyah atau Risalah Qusairiyah Gusma itu dibabkan babul itsar. Bab orang mengalahkan tentang rasa dirinya.